Dalam perlawanan hari ke-11, Johor Darul Takzim akan melakoni laga tandang melawan Kuching City FC. Berikut ini head to head dari kedua tim. Sementara ini, The Soul Tiger menduduki peringkat pertama dengan koleksi 30 poin dari hasil 10 kali kemenangan. Sedangkan Kuching City FC menduduki peringkat ke-12 dengan koleksi 4 poin dari hasil 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 8 kali menelan kekalahan. Dari lini penyerang, Johor Darul Takzim sudah menjaringkan 43 gol, sedangkan Kuching City FC baru menjaringkan 5 gol. Dari lini belakang, gawang dari The Soul Tiger baru kebobolan 1 gol saja, sedangkan gawang dari Kuching City FC sudah kebobolan 20 gol. Berikut ini prediksi line up dari Johor Darul Takzim yang akan diturunkan melawan Kuching City FC dengan formasi 4-3-3 attacking. Di posisi penjaga gawang, Shihan Hazmi. Di lini pertahanan, Aribas, Jordi Amat, Syamer Putih, dan Dapis. Di lini tengah, Apik Fazail, Hong Wan, dan Leandro Pelaquez. Dan di lini penyerangan, Forestieri, Aiman, dan Bergesen. Berikut ini prediksi line up dari Kuching City FC dengan formasi 4-2-3-1. Laga ini pun akan dihelat pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 8.15 malam dari Stadium Negeri Sarawak. Admin prediksi GDT akan menang 8-0. Prediksi kalian berapa skor nih di laga ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya.